Kamu kayak om-om. Hah? Kayak om-om. Ya. Bentar, itu kamu kedinginan apa itu? Ya dingin. Ada ini loh. Apa? Itu ada. Ini tuh ada beleknya, ada belek. Hey, Edan, Edan, copnya anak nih. Idu? Nyanyian kode. Hah? Nyanyian kode. Apa kodok? Bukan kodok, bukan kode. Hah? Ada ini lagu ini loh, yang dulu zaman dulu banget ya, nggak zaman dulu sih maksudnya, dulu tahun 90-an kalau nggak salah. Ada itu. Apa ya, kayak komedian gitu loh. Komedian? Nah, jadi nyanyi lagu gitu. Kodok. Nyanyian kode, bukan kodok. Nyanyian kode. Kok mirip banget sih? Mirip di Jepang juga ada lagu kayak gitu. De 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 de. Mana itu lagu Indonesia? Bukan, ini dari Jepang. Ue o mu ite. Aruko, namida ga koborenai yoni. Kayak gitu. Nyanyian kode. Nyanyian kode. Beda. Nia. Enggak, nih aku kasih lihat ini lagunya nih. Apa-apa. Ada di YouTube ini. Beneran. Ini dari Jepang. Mana? Coba kasih lihat dulu yang Jepang. Mana kasih lihat? Iya. Maksud sih? Ini. Mana coba kasih lihat? Ini angklung loh. Ini angklung zaman dulu kan? Ite. Ah, mirip banget ya? Asli. Bukan mirip, ini asal. Beneran. Katanya lihat ke atas sambil jalan, lihat ke atas ya. Iya. Ue no muite aruko. Kalau ada susah-susah. Ha. Lihat atas gitu. Iya. Gitu. Oh, kalau ada kesulitan gitu. Gitu. Oh, ya. All is well gitu. Iya. Itori wa shina yori. Eh beneran ini seriusan? Kebahagiaan itu di atas langit gitu. Enggak. Happy. Kebahagiaan itu ada ini di depan aku. Enggak beneran ini nenek. Iya ada. Nih yang Indonesia juga ada. Bukan, ini dari Jepang. Enggak, mirip banget. Bentar ada nih, seriusan. Mana? Lagu nyanyian kode namanya. Mirip banget ya. Tadi di awal ada suara angklungnya loh tadi. Angklung apa? Angklung. Iya. Ini alat musik tradisional Indonesia. Bukan. Iya, enggak percaya kan? Angklung itu. Indonesia mungkin ini ambil ini. Enggak. Nih. Dengar nih. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Tapi salah. Ini benar kan? Natsu no hi. Iya. Iya kan? Tuh, baju merah jangan sampai lolos. Iya, siawashi. Kumono ue ni kan? Siawashi. Siawase. Siawashi bilang. Iya. Sampai lepas. Oh, honto dah soalnya nih, ha? Ya beneran nih, ha? Ganti kan? Iya, dia ganti sendiri. Iya. Di sini ada ini nih, boleh ya, ngarang kan? Sendiri, ha? Iya. Oh, berarti lagu Jepang ya? Iya. Siwasi. Ah, yang tadi aja. Aje. Kode, tak kode. Apa? Tak
Kode. Pakai kode. Bego beneran. Nah, bener ya. Beneran ya? Iya, dari Jepang. Padahal ini waktu aku SD nih aku nonton gini nih lagunya booming loh, nyanyian kode namanya. Nyanyian kode, nyanyian kode, beneran. Tapi dulu ada apa? Bahasa Jepang juga? Enggak, aku enggak tahu ada bahasa Jepangnya, aku lupa. Ternyata nih. Shiawa shiwa kumo no ue ni gitu kan? Shiawa shi. Shiawa shiwa. Tapi ini komedi, mungkin sengaja disalahin kayaknya. Ah iya ya. Soalnya ini ada di TV kan dulu. Tapi ya komedi orang Indonesia nggak tahu kan ini salah atau benar. Iya sih, soalnya komedi kan. Iya. Mungkin banyak lagu dari Jepang ada di Indonesia ya. Ntar kita mungkin cari-cari lagi. Ya, mungkin cari-cari mungkin lagi. Di ini ya, mungkin di remake gitu pakai versi bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Baru tahu ada aku. Kan? Kaget aku, kenapa kamu? Ini kayak umum. Soalnya zaman umum. Ini lagu juga udah lama emang beneran. Berapa tahun? Tahun 90-an kok ini. Seberapa? 1990-an. Udah lama 1000. Banget. 9. Jadi 30 tahun dulu lalu ya. Di sini 50. 50? 50 tahun lalu. Oh jadi yaudahlah 30 tahun, 40 tahun lalu lah. Tahun 1980-an deh. Ya bener, udah lama banget. Iya, umum-umum pertama, zaman umum. Zaman om-om, zaman iya. Om. Udah kakek-kakek kayaknya kalau iya, 50 kakek. Tahun dulu. Iya. Ini bener, booming. Tapi kalau kamu ke Indonesia, ini juga booming. Pasti tahu ini kalau bilang. Sekarang booming? Nggak tahu ya, anak-anak yang lahir tahun 1990-an tuh pasti tahu lagi. Kalau yang lahir di atas 2000-an aku nggak tahu sih. Ya kalau yang 90-an tuh kayaknya tahu deh. Di sini juga kita ya emang belum lahir kan, tapi kita tahu. Itu berarti banyak TV-nya apa ya, zaman dulu ada lagu kayak gini gitu. Di Indonesia, jadi mereka tahu. Tapi kayaknya yang booming dulu. Yang tahu ini tapi lagu. Aku nggak tahu ini. Yang tahu lagu ini aslinya Jepang aku nggak tahu deh. Soalnya aku aja sampai sekarang baru tahu. Nadanya mirip-mirip banget jadi. Na 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 na. Ya sama-sama. 100% sama. Jadi kamu langsung ini ya. Itu kan lagu ini. Iya. Hai, kaget aku. Guys, ternyata lagu Indonesia semua dari Jepang. Enggak semuanya. Ternyata semua. Aku baru tahu juga buku pom. Ternyata tuh lagu yang nyanyian kode itu asalnya dari ini Jepang. Ya, namanya yang judulnya Ue no Muite Aruko. Ue o Muite Aruko. Biasa aja kali. Bener-bener aku juga baru tahu. Oke, mungkin masih ada lagu-lagu Indonesia pasti, lain yang pasti. Yang ternyata asalnya dari Jepang ya, nggak tahu juga. Cuma nggak tahu aja. Coba yang tahu, coba komen di bawah, nanti siapa tahu kita bisa bikinin konten ya. Iya. Soalnya kita juga nggak tahu ada lagu-lagu lain. Mungkin orang Indonesia datang ke Jepang, terus ya kayak gimana bilang? Apa lagu hidung? Lagu hidung nyanyi. Kalau bahasa Jepang hana uta, nyanyi dari hidung gitu. Kayak gimana nyanyi dari hidung? Gimana coba kasih lihat? Aduh. Ya coba kasih lihat kayaknya. Humming. Ya, kalau humming. Kayak gimana? Jangan dulu. Oke, dia dulu dia. Buku bong ya sampai sini dulu. Pasti tahu orang Jepang. Ya udah sampai sini dulu buku bong ya. Coba komen di bawah kita tungguin ya. Siapa tahu kita bisa bikin ini konten. Oke, thanks for watching. Always be smart and bye bye. Coba nyanyi lagi. Yamit.